Vendor ponsel Realme meluncurkan ponsel terbarunya dari lini C-series yakni Realme C6 3G di India. Perangkat ini merupakan model baru dari Realme C6 3G yang rilis di Indonesia pada Juni 2024 lalu. Sesuai namanya, Realme C6 3G sudah mendukung jaringan 5G berkat penggunaan chipset MediaTek Dimensity 6300 yang terintegrasi dengan modem 5G. Sementara, Realme C6 3 model 4G ditenagai oleh chip Uni SoC T612. Selain beda chipset, desain Realme C6 3 versi 5G juga lebih premium dengan layar berlubang atau pansul. Selain itu, Realme C6 3G memiliki modul kamera yang cukup besar yang berada di tengah punggung ponsel. Ini berbeda dengan Realme C6 3G yang modulnya tampak lebih menyatu dengan bodi ponsel. Realme C6 3G hadir dengan layar berukuran 6,67 inci, resolusi HD+, refresh rate 120Hz, kecerahan puncak 625 nits, serta touch sampling rate 240Hz. Ponsel ini ditenagai oleh SoC Dimensity 6300 dengan CPU 2,4 GHz serta GPU Mali G57 MC2. Chipset ini menjanjikan pengalaman yang lebih mulus, termasuk saat menjalankan berbagai aktivitas mobile sehari-hari serta bermain game yang cukup ringan. Chip ini dipadukan dengan 3 opsi RAM, 4, 6, atau 8GB, sementara penyimpanannya hanya tersedia dalam satu opsi yakni 128GB. Namun pengguna bisa memperluas penggunaan dengan memakai kartu micro SD sampai 2TB. Realme C6 3G dilengkapi dengan kamera utama 32MP dengan sensor Galaxy Core GC32E1. Modul kameranya terlihat seolah menampilkan 3 kamera belakang dengan 1 lampu flash LED. Namun, Realme belum merinci resolusi dari 2 kamera lainnya. Adapun kamera depannya yang dipasang di lubang layar memiliki resolusi 8MP. Realme C6 3G dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Pengisian ulangnya pun didukung fast charging. Fitur lainnya yang ada di Realme C6 3G diantara lainnya dual SIM, konektivitas 5G, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, colokan audio 3,5 mm, fingerprint yang menyatu dengan tombol daya, serta sertifikasi ketahanan air dan debu dengan rating IP64. Ponsel ini berjalan dengan sistem operasi Android 14 dan dilapisi antar muka Realme UI 5.0. Realme C6 3G hadir dalam 2 opsi warna yakni Starry Gold dan Forest Green. Untuk saat ini ponsel ini masih baru tersedia di India. Nah, berikut ini adalah rincian harganya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar HP terbaru dari GadgetMe.